Kali ini kita bakal lanjutin main Harvest Moon Doraemon-nya atau Story of Season Doraemon-nya. Oke, seperti yang kalian lihat ini gue dapat ikan namanya Mbenga. Mbenga. Size 218 cm, itu artinya 2 meteran ini ikan ya. Nah, desus-desusnya ikan ini mahal dijual. Oke, jadi seperti yang kalian lihat gue udah dapat. Dan ini di mana letak lokasi yang gua mancing ya teman-teman, itu berada di tengah-tengah splash river teman-teman, pokoknya yang itu. Oke, kita masukkan dulu 2 meter ya, kita lihat ya. Wih, bintang 5 malahan, karena mungkin yang paling besar ini. This thing is a monster. Oke, katanya mahal nih kalau dijual, cuman gua nggak tahu ya harganya dilihat mana ya. Oke, seperti yang kalian lihat teman-teman, gua uangnya 1700 ya, nanti kalau gua jual dapat berapa ya, gitu aja ya. Oke, tapi kita teruskan aja memancingnya. Oke, kalau kalian nggak familiar dengan tempat ini, nanti gua tunjukin setelah dapat ikan lagi teman-teman. Nah, Mbenga ini kemungkinan besar hanya bisa didapatkan di summer atau bulan kedua, dan kalian harus itu menunggu hujan teman-teman dan pergi ke tempat ini katanya sih, kata siapa nggak tahu. Oke, kita M. Nah, tempatnya di Rolling Forest yang di sini teman-teman. Oh, Place River berarti Rolling Forest ya. Oke, di Rolling Forest, nanti di Rolling Forest teman-teman. Nah, ini ada secret pet-nya. Jadi kalau kalian udah di tempat ini, di large rolling stump ini yang ada akar besar ini, teman-teman. Kalian ke sini aja, terus di pohon besar ini patokannya, terus kalian kanan terus nih. Nah, kalian dapat itu apa? Danau kecilnya, teman-teman. Jadi kalau pada saat hujan kayak gini, teman-teman, pastikan kalian datang kemari. Hajar terus sampai mbengganya habis. Sayang gua nggak dapat apa ya, gua nggak dapat ya, habis dia hujannya. Oke, ya lupa jual lagi teman-teman. Oke, nggak apa-apa deh, mungkin besok gua jual. Tomorrow. Ting, harganya 6.000. Wow, 6.600 teman-teman. Satu ikan Mbenga harganya 6.600. Langsung 8.000 teman-teman. Wow. Jadi kalian kalau ada kesempatan, kalau hujan langsung aja tuh carikan Mbengganya di atas, di tempat yang tadi yang gue bilang di Rolling Forest itu teman-teman, di bulan kedua teman-teman. Jadi kalau kalian mungkin dapat 4 misalnya, wah 4 6 12, 24 gold, 24.000 gold kalau memang hoki banget tuh dapat 4-nya mungkin. Oke, thank you so much for watching. Semoga kalian suka dengan video ini, semoga kalian juga di luar sana main game ini, main santai aja teman-teman. Oke, jangan lupa like dan share videonya kalau mau, boleh juga komen. I see you on the next video. See ya.